Oke, teman. Selamat berjumpa lagi di video Barsia TV Channel. Kali ini kita akan mereview hasil hunting online. Oke, kita unboxing dulu. Oke, teman, inilah yang saya beli jadi saya beli si Japis historis ketiga sinisan Skyline ini pernah saya review sebelumnya ya nanti akan di review lagi ini saya dapat dari lelangan lumayan murah tapi saya minta dipakein blister protektor biar aman. Nah, ini kalau kita lihat aman terkendali ya. Jadi blisternya nggak ada bekas ketekuk, bubblenya juga aman. Oke, okay, ini jadi koleksi saya karena saya memang suka Nissan Skyline ini. Sip. Oke, okay, kita akan review yang satunya lagi ini saya simpan dulu ya nah ini dia ini mantap super mantap ijo ijo mengerikan kenapa mengerikan nah kita lihat dulu ini walaupun loose tapi serem bener ini cukup alot mendapatkannya nah si super tracer WW kombi ya Nah ini saya ngelus Eh dapat lus maksudnya Ini pun sudah nanya sana Nanya sini siapa yang mau lepas Nih ada logo TH nya Ban karet Base nya plastik Nah ini ada cacat memang Jadi dilepas karena dia bilang Waktu beli dia nggak tahu kalau ada cacat Jadi dia lepas ini Ada cacat dua dan Nah ini yang disebutin di depan ada cacat agak besar ya di depan, tapi oke okay lah ya oke. Okay. Ya, oke okay, teman, inilah yang tadi kita review si Super Treasure Heart Cool Kombi. Jadi ini yang saya ceritakan alot yang mencarinya. Karena di marketplace sendiri saya cari, nggak ada yang jual. Ada yang jual tapi nggak bisa dihubungi. Eh, yang blister pun juga sama. Di beberapa marketplace saya nggak ketemu, akhirnya saya cari di Facebook akhirnya ada yang mau ya satu seller kebetulan dia punya lelangan jadi pas saya juga ikut lelang dia dan dapat si Nissan Skyline tadi untungnya dia mau katanya dia juga awalnya dia beli nggak nyangka ada cacat Nah dia nggak mau ada cacat kalau saya ya untuk melengkapi karena kalau saya nggak ketemu si Super Trisaran ini saya males itu untuk lengkapin kebetulan ini dapat ya Nah ini semua yang saya punya kalau kombi e, Masih ada beberapa yang di blister Saya punya beberapa dobelan kayak ini dapat dobelan juga Cuman ini yang sudah saya sudah Berapa tahun ya sejak ini muncul Ini sudah saya Dulu ini masih dijual nggak ada 500 saya nggak beli ya Sekarang saya dapatnya 1,2 juta 1,2 juta worth it apa tidak gitu ya worth it apa tidak menurut saya worth it ya karena susah memang kalau ditanya bedanya apa sih sama yang regular ya bedanya kalau dari bentuk sama cuman ini rare ya langka atau bisa dikatakan sekarang ini super rare Super rare karena seperti saya tadi cerita saya mau cari ini aja mau beli mau beli ya teman-teman itu beberapa kolektor nggak mau melepas begitu hmm? jadi mereka lebih senang di di disimpan mungkin mereka punya satu dua atau bahkan lebih itu saya rasa ya ada seller-seller yang istilahnya simpan banyak ya karena keuangannya kuat ya jadi dia nggak akan lepas ini salah satu investasi dia. Ini bedanya. Di sini ada tulisan TH, di sini tidak ada. Warnanya ini hijau muda, ini hijau tua. Kalau ini sama ya. Kalau dilihat ada logo Hot Wheels di bawah. Cuman kurang jelas ya, ada logo Hot Wheels ini. Kalau yang lain sama. Terus kita lihat perbedaan di depan. Jadi kalau yang Super itu ada detailing lampu sedangkan yang regular tidak ada ya detailing lampu lampu sen lambang dan ini ada kayak garis warna coklat interior sama semua kalau atas sama ya Oke apakah samping ada perbedaan tidak cuma tulisan TH itu saja sama-sama surf shop belakang pun tidak ada detailing tambahan si supernya. Jadi <coughs> jadi menurut saya tidak terlalu banyak tapi jelas beda gitu. Bannya karet. Jadi velgnya beda. Sama-sama base plastik. Karena memang Super Tracer Hunt Super Triser itu base-nya plastik. Gitu. Oke. Okay. Jadi dengan demikian saya akan melengkapi namun rasanya saya, saya tidak akan membeli yang konvensional ya karena harganya itu ngilu yang paling memungkinkan itu yang terakhir ya konvensional yang juga itu yang di Meksiko masih kalau nggak salah masih di bawah 2 juta ya tapi itu pun saya juga kurang paham itu worth it apa tidak yang jelas kalau kita sudah enjoy sampah convention ya yang penting lengkap aja ya yang regular maupun yang premium ini kan ada yang premiumnya si boulevard ya boulevard yang moon ice itu mantap kemudian ada yang warna putih yang regular yang akan datang yang ada Hello Kitty mungkin, mungkin ada beberapa channel yang sudah review sudah punya ya sudah punya duluan nah itu dia cukup sekian video kali ini tadi saya membeli si Nissan Skyline yang sudah ditonton teman-teman sudah saya lus nanti kita akan review ya dengan varian lainnya termasuk yang terbaru yang street cars. jadi akan saya review semua variannya si Nissan Skyline kemudian tadi ada si Jesko saya ketemu <coughs> hunting hunting di salah satu tempat domar saya cuma kesana aja satu tempat itu. Dan kebetulan ketemu ini. Jadi saya cukup beruntung menurut saya. Oke. Kita cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe. Like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.